Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya menghapus bagian video yang tidak kita inginkan. Oke, pertama-tama kita ambil videonya. Kita ini. Terus kita tunggu. Kemudian kita tekan di sini. Nah. Ini adalah gambar yang tidak diinginkan di sini. Ini akan kita potong. Caranya adalah kita klik di sini. Nah. Kemudian gambar gunting. Kemudian di sini bagi di playhead. Oh, itu sudah terpotong. Kita ginikan dulu. Kemudian kita play lagi. Nah, kita mau potong yang bagian sini ya, guys. Kita klik di sini. Kita klik gambar gunting bagi di playhead. Kemudian centang. Oke, nah. Ininya, ini yang tengah-tengah ini akan kita hapus. Kita tadi pertama di sini, kedua di sini kan. Nah, ini yang tengah-tengah kita hapus. Kita klik di sini sampai warnanya kuning. Kemudian kita tekan ini, hapus ini. Gambar apa nih ya? Tong sampah. Hapus. Nah, itu udah selesai. Kemudian coba kita play. Tuh, terpotong kan? Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.